Di antara tanda suksesnya Ramadan itu memang kalau bulan syawal harus lebih baik daripada Ramadan agak berat. Makanya kata para ulama dulu, tanda suksesnya Ramadan, syawalnya lebih baik daripada syakbannya. Paling tidak itu. Jadi syawalnya lebih bagus daripada syakban. Karena kalau syawal lebih bagus dari Ramadan itu kayaknya agak mustahil. Gitu. Tetapi insya Allah syawalnya lebih bagus daripada Syakban itu, mudah-mudahan bisa kita raih, dan kemudian kita menjadi pribadi yang lebih baik dalam segala aspeknya, ibadahnya lebih taat, gitu ya, akhlaknya lebih mulia. Insya Allah, mudah-mudahan demikian.